Partai Perindo berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat kecil melalui pembagian gerobak gratis. Sejumlah pedagang merasakan berbagai manfaat saat menggunakan gerobak Perindo. Partai Perindo berkomitmen untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satunya berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian masyarakat kecil melalui pembagian gerobak gratis kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sejumlah pedagang yang telah mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo merasa beruntung dan bersyukur karena bisa menaikkan omset penjualan. Andri, pedagang sate yang sehari-hari berjualan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku satenya lebih terkenal dari sebelumnya. Omset penjualan juga mengalami peningkatan jika dibandingkan saat berjualan dengan menggunakan gerobak lama. Kalau dampaknya sih ada positifnya juga ya, gitu. Maksudnya orang juga jadi kadang-kadang suka ada yang bilang gitu, makan sate yang ada kalau Gojek gitu, gerobak yang ada gerobak Perindonya gitu, cuman gitu aja gitu. Jadi biasanya kan gerobak biasa gitu kan pakai label nama Pak Heri gitu, tapi tetap pakai label Pak Heri, cuman sekarang dikenalnya gitu warung sate, berarti di warung sate yang ada gerobak Perindonya gitu. Hal serupa juga dialami Oki, pedagang nasi rames yang biasa berjualan di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat. Tidak hanya pendapatan yang mengalami peningkatan, Oki juga dapat menempatkan barang dagangan lebih banyak di gerobak Perindo yang besar dan bersih. Kebersihan, terus nggak ada laler itu jarang nemplok tuh. Oh, jarang nemplok, itu lebih higienis gitu ya? Lebih higienis. Lebih tertata rapi juga. Tertata rapi. Okay. Tidak hanya memberikan gerobak gratis untuk berjualan, Partai Perindo akan memberikan pembinaan secara berkala kepada para pelaku UMKM untuk membantu pengembangan usaha yang telah dirintis. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media, melaporkan. Acara tahunan Monaco Yachio.